Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas B Channel. Hai sobat-sobat semuanya yang selalu setia di channel saya, Mas B Channel. Saya doakan semoga mudah rezekinya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang jomblo segera diberi pertemuan jodohnya, yang belum diberi keturunan segera diberi keturunan. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat semua, kali ini saya akan review ya speaker portable dengan merek Advan tipe S55. Jadi ini speakernya. Nah, ini adalah kakaknya dari Advance S50 ya, yang sudah saya pernah video, sudah pernah saya review sebelumnya. Ini adalah speaker Advance S55. Jadi seperti ini modelnya ya. Seperti ini. Sedangkan untuk spesifikasinya sebagai berikut. Lihat dari samping, ini ada pilihan warnanya, warna ada tiga ya, ada black, red, dan blue. Ini warna birunya seperti ini ya. Jadi pilihan warnanya cuma yang ada di depannya sini yang berbeda warnanya. Kalau yang bodinya itu tetap sama warnanya hitam. Kemudian ini portable speaker tipe S55, konsumsi daya 8 watt ya. Tegangan DC 5 volt, frekuensi 50 Hz. Oke. Spesifikasi seperti ini. FM radio, kemudian dengan lampu LED RGB pada speaker 1200 mAh, 18650 li baterai. Jadi ini baterainya seperti baterai power bank yang seperti baterai AA gitu. Dan pemutar musik USB TF card MP3 dari luar 8 watt, ukuran speaker 4 inch 6 ohm 8 watt, kemudian dimensi inner 180 seperti ini ya. Kemudian yang ada di dalamnya sepaket ya, 1 unit speaker, mikrofon 1 BTS, kabel USB 1 inches, kartu garansi, dan petunjuk. Oke, seperti ini kita buka. Seperti sudah besar ya, maksudnya jack besar ini. Kalau S50 jacknya masih jack aux, seperti sudah besar. Jadi lebih canggih speaker Advan S55 karena ini memang tipe yang lebih. Kemudian ini kabel chargernya menggunakan micro USB. Kemudian ini kartu garansi dan perpanduan ya. Oke, kosong sudah. Oke, lanjut. Oke, ini dia speakernya ya, tampak dari depan. Ini paling bawah ini ada ventilasi udara luar, dan di atasnya ini speakernya ini 4 in ya, mikrofonnya ini besi. Dan ini ada tipenya, dan di atasnya lagi ada lampunya juga ini. Kemudian ini hanya hiasan saja ya. Kemudian di atasnya lagi ada tombol-tombol ya, seperti ini tombol light off, on, kemudian FM scan, plus volume. Kemudian di atasnya seperti ini ya. Ini ada tombol-tombol seperti on off, kemudian TF card, kemudian ini jack mic-nya dan USB. Ini chargernya di sini ada 5 volt dan indikator LED. Kemudian dari samping seperti ini tampilannya. Ini ada apa? Menggunakan dua. Kemudian lanjut kita nyalakan ya, kita nyalakan ini on off nya
Oke, sudah menyala. Ini, wow, indah dan cantik ya. Di malam hari, ini ada lampu LCD-nya, indikator LED-nya ini. Nah, coba matikan ya. Cat lama. Oke, sudah mati. Nyalakan lagi. Oke, nyala. Oke, kita lanjut, kita testing mikrofonnya. Kita tancapkan ini. Oke, kita tancapkan ya. Sudah. Kita kurangi volumenya dulu. Cek 1 2 1 2 1 2. Oke, lanjut kita testing performa audionya. Oke, volume hampir mentok ya ini. Oke, sudah mentok volumenya. Volumenya sudah mentok ya. Speaker sudah mentok. S55 untuk bassnya lebih berasa ya dibandingkan S50, lebih ngebass performa audionya, audio ya sudah lebih bagus. Untuk kisaran harga 200 ribuan ya sudah mendapatkan speaker portable dengan spesifikasi yang sangat memuaskan, sudah bisa untuk mikrofon karaoke ya. Baik, cukup sekian review kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe Mas Bay channel agar bisa mengikuti video unboxing review selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.